Hari ini mau apain? Ali punya kalau mau visa work visa, kerja punya visa, itu harus dia punya paspor 1 tahun 6 bulan harus ada. Tapi paspor dia sisa cuma 1 tahun. Halo guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, selamat hari, and welcome back here again. Ini pagi-pagi jam 7.30 dan kita mau pergi ke kedutaan India. Kita satu malam belum tidur, habis sahur kita tidur, ayo let's go. Habis sahur kita tidur jam, apa ya, kita tidur jam 5, udah bangun jam 7. So, dalam 24 jam kita kerja keras, cuma tidur 2 jam. Kemarin pun saya begini, kita tidur cuma 4 jam. Dan kemarin kita pergi ke kedutaan Singapura. Halo Pak, selamat pagi. Kemarin kita pergi ke kedutaan Singapura, kita pun tidur cuma 4 jam. Sebelum itu pun kita pergi ke kedutaan Singapura. 2 hari kita pergi ke kedutaan Singapura untuk ambil visa. Tidur cuma 2-3 jam. So, seminggu ini saya susah banget tidur. Bisa kalian lihat mata saya. Saat ini kita ada di Ancol. Udah 2 hari di sini, 1 hari. Kemarin kita datang ada teman-teman yang lain juga. Sumpah mata aku susah banget buka. Soalnya cuma tidurnya 2 jam saja. Anyways, insyaallah kita bisa sampai. Aku mau antar Ali. Pertama aku mau jemput satu teman, Zebi, yang kemarin mereka pergi ke kedutaan India. Hari ini mau apain? Ali punya kalau mau visa work visa, kerja punya visa, itu harus dia punya paspor 1 tahun 6 bulan harus ada. Tapi paspor dia sisa cuma 1 tahun expiry date. So gak bisa dapat kerja visa, cuma bisa yang biasa yang dia datang kemarin di sini buat 2 bulan saja. So kita coba bikin paspor dia baru di kedutaan India. Kita sekarang mau, kemarin mereka pergi kedutaan harus ambil appointment dulu. Dan mereka gak bisa masuk kemarin. Ya, teman saya satu bantu untuk ambil appointment hari ini jam 10 dan 11 mereka dapat appointment. Harus banget on time. Kalau gak on time nanti besok lagi capek aku, muter balik. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, temanin ya aku kalau aku tidur, bangunin aku ya. Tolong please. Ya, ayo let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen mau minum kopi. Tapi puasa juga ya, kepala pusing, sakit gara-gara kurang tidur. Gak bisa, haus tadi. Soalnya tadi kita puasa di hotel, mereka kirim makanan, airnya gak kasih. Cocok. Sahur cuman pakai kopi putih sama makanan. Gak ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, welcome back. Kita udah sampai jam 9 dan karena appointmentnya jam 10, kita semua tidur di mobil. Dan untuk masalah paspor akan bantu teman saya namanya Mr. Zuhaib. Untuk visa Singapura juga dia yang bantu. Untuk visa insyaallah Indonesia pun kalau hari ini masalah paspor asyik selesai, kita baru bisa tahu apa visa harus kita ambil buat asyik. Soalnya kalau udah paspor punya masalah selesai, baru kita bisa ambil visa kerja. Kalau enggak, cuma bisa visa visit lagi. So, semoga ya, semoga doain hari ini dia dapat paspor dan hari ini masalah paspor selesai. Sekarang saya nunggu di sini. Soalnya saya ngantuk banget, saya mau tidur dulu di mobil aja. Okay, Vide. Wish you good luck, guys. Semangat. Okay, aku tunggu di mobil kalian. Okay, bro. Semangat. Nanti fee-nya saya transfer ke kamu ya. Kalau udah pas kan?
nanti bilangin aku fee yang aku transfer. Ambil yang urgent ya. Chalo bhai. Okay, so kita ambil visa passport dia urgent. देते हैं ना फोन ये बना था kita udah pulang. Oke, dan kerja alhamdulillah kita udah selesai karena kita belum tidur ya. Aku harus bawa mobil tapi abangnya satu lagi tidur. Enak kali tidur, kasihan dia sumpah. Udah berapa hari gak tenang-tenang tidur, lari ke sana lari ke sini selesaikan kerja. Ini urusan bukan gampang guys. Kalau masalah-masalah kedutaan, bikin surat, mau bikin visa, gak gampang. Aku aja udah seminggu ini cuman tidur setiap malam berapa, 3-4 jam, 5 jam tidur di mobil, ke gak tenang tidurnya. So, urusan ini emang butuh kecapean yang itu kita sedang lakukan. Udah berapa? 4 orang ya? 4 orang dalam minggu ini kita udah pergi hampir 2-3 kali kedutaan Singapura.
2 sampai 3 kali udah hari ini 3 kali udah kedutaan India. Habis itu udah ke fotokopi kah, bikin surat ini kah, sponsor letter dari PT kah, keluarin visa juga buat Indonesia juga. Wow, capek banget. Dan hari ini ada bukbar juga, satu taman ajak, tapi kita belum tidur, gak tahu ya kita bisa bangun gak sih. Dan sekarang kita mau pergi ke hotel. Fanny lagi tidur di sana, so kita mau ke sana, nanti kita lihat situasinya kelanjutnya. Tapi sumpah enak abang ini tidur. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन गए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम प्यार बनके, ना 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 na 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 aku mau tidur 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 tidur. Nah ini kita udah pulang ke hotel dan kita langsung mau hari ini hari Jumat ya, kita gak tahu, dan kita langsung on the way ke kamar. Oke, aku lagi bicara apa ya, lupa aku lagi bicara apa tentang kayaknya apa ya. Ada terus kita ini udah sampai ke kamar, tapi kita punya akses, gak tahu kenapa ya, tadi lagi aku bicara juga, oh ya, kita kan harus check out jam 12, tapi karena kita capek banget harus check out, aku gak bisa check out jam 12, aku mintanya jam 3. Ya makanya mungkin ada 2 jam lagi kita bisa tidur kan, soalnya udah jam 12. Nah ini oke, Madam Maya masih tidur, kita udah masuk di kamar, Usman pun masih tidur, kalian juga istirahat ya semua, aku juga mau istirahat. Dadah, bye bye guys, assalamualaikum, love you.